Banyak di tempat matof ini, tawaf ini sangat padat sekali ya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan umroh di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ini sudah benar-benar normal. Jadi suasananya luar biasa ya di tempat sa'i ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Tawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini saya berada di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah dan saya akan berbagi ya, bagaimana sih suasana umroh ya. Saat ini sudah hampir penghujung bulan Februari 2022. Masya Allah, tabarakallah. Ini pintu masuknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sambil umroh, saya ini sambil membawa Al-Quran ya, amanah dari subscriber untuk mewakafkan Al-Quran ditaruh di dalam Masjidil Haram. Maka dari itu nanti ada barangkali subscriber ada yang nitip amanah wakaf Al-Quran, nanti saya akan laksanakan dan saya akan taruh di dalam Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah untuk diniatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suasana umrohnya ya. Bismillah. Ini suasana umroh. Ini saya sudah berada di matof atau tempat tawaf dan saya akan berbagi suasana di matof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di pagi hari ini, Masya Allah, jadi yang melaksanakan umroh cukup padat sekali ya. Yang tawaf sampai pinggir ya, artinya ini termasuk pelaksanaan umroh yang padat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Suasananya umroh ya, ini di hampir penghujung bulan Februari 2022 dan menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa nyampe ke bulan Ramadan dan bisa melaksanakan puasa Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi inilah suasana pelaksanaan umrah ya. Ini di hampir penghujung bulan Februari 2022. Jadi pelaksanaan umrah di hari ini, di pagi hari ini khususnya ini memang padat sekali ya. Jadi pada intinya di tempat matof ini, tawaf ini sangat padat sekali ya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan umroh di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ini sudah benar-benar normal ya. Ini harapannya mudah-mudahan nanti ini berlanjut sampai pelaksanaan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Okay.
Ini Masya Allah tabarakallah, memang benar-benar padat ya di pagi hari ini pelaksanaan umroh ya, khususnya ini pelaksanaan tawaf di depan Ka'bah ya. Jadi yang biasanya hanya beberapa menit melaksanakan tawaf, ini harus membutuhkan antara 3 menit sampai 5 menit sekali satu putaran. Dan inilah suasananya setelah selesai pelaksanaan tawaf, jamaah bergegas menuju ke mas'a ya, atau tempat sya'i ya. Jadi memang termasuk umroh yang suasananya sangat padat sekali ya, di hampir penghujung tahun Februari ya, bulan Februari 2022 ini. Ini para jamaah menuju ke Bukit Shafa ya. Jadi dari tempat Sya'i atau Ka'bah menuju ke Bukit Shafa itu menanjak jalannya ya, agak naik, sedikit naik ya, sehingga jalur menuju ke Shafa ini lantainya ini kecil-kecil seperti ini, agar jamaah ini nyaman ya, tidak terpeleset. Kalau licin kan terpeleset. Dari Ka'bah menuju ke Bukit Shafa tidak terlalu jauh, hanya jalurnya memutar saja, butuh waktu sekitar 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'u Allahu bi. Bukit Shafa merupakan permulaan pelaksanaan sya'i ya. Sa'i termasuk salah satu rukun umroh atau rukun apabila jamaah haji melaksanakan haji. Sa'i adalah termasuk rukunnya yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diganti dengan apapun. Jadi jamaah ada sekali ya, Masya Allah tabarakallah. Jadi tidak seperti biasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik hina. Ah,
Jadi suasananya luar biasa ya di tempat sa'i ini. Ini adalah Bukit Shafa ya, di mana pelaksanaan sa'i dimulai di sini dan meniatkan melaksanakan sa'i di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah. Benar-benar full ya pelaksanaan umrah nih ya. Nah,